Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Seperti biasa, saya akan berbagi tips dan tutorial seputar Android. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara mengaktifkan perisai kenyamanan mata. Jadi ini seperti mau dibaca gitu ya teman-teman. Jadi karena layar HP Android sekarang itu warna layarnya putih, kemudian ya kalau kita terlalu lama main handphone maka akan membuat mata kita perih ya teman-teman. Nah di sini saya akan berbagi tips ya untuk mengaktifkan perisai kenyamanan mata di HP Samsung A03. Sebelum kita lanjut, kita intro ya teman-teman. Ya langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Di sini teman-teman masuk ke menu dan masuk ke pengaturan. Setelah itu teman-teman pilih tampilan, dan di sini teman-teman lihat ya, ini salah satu fitur juga yang ada di HP Samsung A03. Ini perisai kenyamanan mata. Teman-teman pilih aktifkan maka berubah warnanya ya seperti kekuning kecoklat-coklatan gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk melindungi mata kita dari pemakaian HP terlalu lama teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja tutorialnya. Jadi cara menonaktifkannya teman-teman tinggal klik lagi kembali ya, klik kembali, nah seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.